Oke. Halo semuanya, what's up? Welcome back to my channel Yogi Pratama. Duo onsen only ya, guys, cuy. Alright guys, kali ini gue bermain Day After Zombie Survival, guys ya. Dan ya, bisa kalian lihat ini update-nya apa yang baru. Jadi di sini ada skill system. Jadi setiap game survival tuh pasti akan ditambahkan skill system. Keren sih gue. Penasaran gue seperti apa, cuy ya. Terus ada entirely new boss to visit. Anjay, ada boss baru. Three brand new legendary weapons. Asik. Nanti gue akan minta coba ya. Kita akan menguji coba legendary weapon. Nanti kita akan di next video kali ya. Airdrop point competition system is implemented. Anjay, cuy, akhirnya ditambahkan. Terus new airdrop point difficulty. Anjay, sudah ditambahkan tingkat kesulitannya. Anjay, senjata baru, show of shotgun. Wow, more weapons are included the crab menu. Oh my god, mantap sekali. Change infection space. Oh, ada sekarang infeksinya ada macam-macam space spesifikasi gitu, guys ya. Ah, gua enggak bisa bahasa Inggris gitu. Terus visual improvement, quest marker, crate status, visualization and tracking days. Wow, mantap sekali, guys ya. Nanti akan ada visual improvement, jadi akan ada visualnya, mantap sekali, guys ya. Mantap. Terus ada usability improvement, receipt tracking and shopping at Wendy facility. Anjay, ada Wendy, cuy. Jadi kita bisa track gitu, guys ya. Mantap sekali. Terus ada lagi optimasi ya, kota perbaikan bug terakhir ya. Oke, karena kan sini banyak bug ya, jadi sudah diperbaiki. Oke lah, kalau begitu kita langsung saja masuk ke gamenya, guys. Coba gue kemarin ya update-nya dan gue baru upload gitu kan. Ya mohon maaf nih guys ya, agak sedikit telat gitu. Tapi nggak apa-apa, gue akan nunjukkan pada kalian sistem skillnya seperti apa gitu, cuy ya. Ini termasuk update lumayan besar sih ya menurut gue ya. Karena selain perbaikan bug, ada juga 3 senjata yang muncul dan beberapa skill. Wow. A few moments later. Oh my god. Oke. Ya. Gue cukup review dulu sih ya. Gue cukup review singkat dulu. Oke guys, gue cukup review singkat dulu hari ini. Karena kenapa? Gue belum nunjukin ya. Jadi gue akan review singkat aja dulu ya. Oke, dari pertama dan juga ada sedikit perubahan. Kita taruh dulu. Oke. Nah, nice. Terus apa lagi nih, cuy? Kita apa lagi? Gila, mantap sih. Oke, di sini gua taruh apa ya? Aduh, lupa. Ini nih. Ini gua taruh. Gila, main ini sedikit ada perubahan sih ya. Dari segi base-nya aja ada perubahan gitu loh, cuy. Terus kita akan lihat ke sini. Oke, nice. Ya, terus kita akan taruh-taruh dulu sih barang ya. Oke, kita taruh dulu. Karena ini kebanyakan anjay. Selamat 7 hari, terima kasih developer sudah memberikan akses premium. Dan ya, kita akan lihat dulu seperti apa kemarin ya. Ada Hot Pursuit Event, complete daily quest. Terus ada Clan Competition. Oke, Clan Competition. Terus ada Airdrop Point. Jadi sekarang leaderboardnya itu ada 3 cuy ya. Tidak seperti dulu ada 3 petunjuk di sini. Competitionnya seperti apa. Tapi di sini the next competition starts soon. Point are point award the percent in airdrop point city deck. Oke, okay. Pakai point C3. Jadi kita akan memakai airdrop gitu, cuy. Sekarang tuh terus ada lagi clan competition. Jadi clan competition seperti apa? Oh my god, sekarang udah mulai ya. Oke. Okay. Mantap sih. Jadi sekarang udah kompleks, sudah mulai enggak terlalu ribet ya gitu. Jadi sedalam satu ini kita bisa ngecek gitu loh. Oke, okay, ada quest, ada ini kita ambil dulu deh. Oke, di sini gue dapat employee access card, terus ada oh my god, mantap sekali, ada wake 2 dan gue akan menjalankan game ini juga. Gue akan grinding habis-habisan, jadi nanti ditunggu saja videonya. Gue akan di off record, gue akan grinding juga. Terus gue penasaran yang skill ini gimana, cuy. Gue penasaran, kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat dulu di sini, nggak ada skill-skillnya di mana, cuy. Di sini, apakah di sini? Ah, kita lihat dulu. Oke, di sini ada. Oke. Oke, oh bisa langsung crab ya sekarang ya. Karena kan gue pakai premium pass sih. Ya bener, gue udah bilang waktu itu. Mantap. Ya, di sini ada new. Kita akan coba lihat di sini, cuy ya. Reaper Village. Oke, di sini ada Sheriff Checkpoint. Terus ada biasa sih, nggak ada apa-apa sih menurut gue. Questnya masih sama ya, nggak ada perubahan, cuy. Cuman gue penasaran skillnya itu di mana gitu loh. Apakah di sini?
furnitur oh tidak ada, terus nah yang ini nih di mana gitu, terus ada tanda seru cuy, ada tanda seru di mana sih skillnya, ada yang tahu nggak cuy? Oh ini, oh enggak, oh gue dapat ini anjay, kelah dapat skin anjay, gue dapat skin ternyata di tas itu, ambil anjir lah, gue kira pakai skill. Udah pede aja gue dapat skill. Oke kita ke sini. Oke di sini masih ada, belum ada perubahan sih guys ya, mantap sekali sih. Oke di sini ada siapa? Oke di sini ada anjing gue biasa lah. Terus ada hot pursuit event tuh masih seperti ini cuy ya. Cuman di sini kayak biasa sih, nggak ada apa ya, nggak ada itu guys ya. Katanya ada skill gitu loh, gue bingung skillnya yang mana gitu. Tapi di sini ada misi visit mine, bisa kalian lihat, gue nggak tahu maksudnya apa. Dan oh mungkin di sini oh kalian cek ini cuy, gambar orangnya ada balloon. Nah ini ada, wow balloon bladed throwing survival, ada infection anjay, terus ada loot, oh my god ada knau enemy. Oke kita akan review satu-satu guys ya, ini skill-skillnya. Woi throwing skill, wah gue gak tahu dapatinnya gimana, berarti dia setiap senjata harus dapatkan gitu guys ya. Oh ini XP-nya, kita cobain dulu coba. Oh ada buku XP-nya anjay. Anjay mahal. Gue gak tahu dapatnya dari mana anjir. Terus kita lihat dulu ini apa nih. Oke bisa. Anjay ada buku XP-nya bos. Jadi setiap ini tuh, setiap pilih satu tuh ada wow man. Terus ada tentang musuh-musuhnya. Oh my god. Ini gue gak tahu, kita akan coba kita klik dulu ya. Dapatnya di mana? Gak diliatin anjay. Gak diliatin dapatnya di mana boy. Sumpah. Sumpah gak diliatin cuy. Tapi gak apa-apa lah ya, ini gue review sedikit gitu guys ya. Oh my god mantap sekali boy. Katanya bunker juga mengalami perubahan guys ya. Jadi bunkernya juga ada sedikit perubahan. Gue gak tau di mananya. Tapi apakah masih di sini bunkernya? Oh masih sih, masih. Oke masih. Masih di sini bunkernya. Oke alright. Terus kita nanti di next video kita akan nyari bos guys ya. Terus ini apakah ada sedikit perubahan? Oke udah max level. Tidak ada perubahan jadi ya, untuk di dalam base sedikit ada perubahan aja, cuman di kotak itu. Oke kita akan coba explore guys. Kita akan coba explore, melihat apakah yang ada gitu guys ya. Jadi kalaupun pakai mobil itu harus ke ini cuy, ke droid ya. Jadi gua pengen lihat dulu nih yang ada di sini. Ya kita lihat dulu best choice-nya seperti apa cuy. Katanya ada 3 senjata legendary baru. Gua nggak tahu sih. Oke legendary kit. Ini legendary kit masih sama sih, nggak ada cuy yang baru. Ada Dix doang sih. Oke, up to standikan. Oke. Nice. I like that. Thank you for this update, man. Keren. Oke, kita harus ke checkpoint ya. Tapi di sini kita ada sedikit misi, guys ya. Jadi kita akan datang dulu. So buat kalian yang belum tahu, kita akan masuk ke sini dulu, guys ya. Oke. 1 hour later. Oke, guys. Sekarang gue tadi sudah sedikit mendownload lagi ya. Dari setiap map tuh kita harus mendownload. Dan ya seperti biasa, di sini kita akan masuk menggunakan di sini ya. Tapi tidak ada hal spesial sih di sini cuy ya. Mungkin kita akan sedikit jalan ke sini tap video mungkin. Oke jangan lupa like, comment, subscribe. Begitu review singkat gue merupakan tentang update dari After Zombie Survival, yaitu apa-apa aja itu ada perbaikan bug, review skill tadi udah ya, dan gue nggak tahu dapatnya di mana anjir, dan beberapa sedikit ada perbedaan ya, banyak lah ya, bisa kalian lihat tadi seperti apa gitu. Yang paling mantap sih tadi review skill ya. Oke next update gue akan next video gue akan mengupload lagi tentang di bos baru di spam ini. Dan ya jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you in the next video, dan bye bye semuanya, yuk.